Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin jualan es krim keliling, es krim keliling, jangan sampai dimakan sendiri es krimnya ya. Pada suatu hari, Upin dan Ipin sedang berjualan bakso. Ini bakso, tapi gue pakai es krim, ngeselin banget. Waduh, gimana nih Ipin, udah mau sore aja tapi belum laku, kata Upin. Ya, aku juga nggak tahu nih, kita harus jujur. Ah, yaudah kita balik yuk, kata Ipin. Yaudah deh, kata Upin. Oke guys, kita langsung balik ya teman-teman. Jum jum. Karena dagangan kita nggak laku, ya udahlah. Lagian jualan bakso, bakso itu jualannya bareng lagi tuh. Nih bakso, tapi gerobak pakai es krim, aneh banget. Tuh guys, gerobak pakai es krim, yaelah. Nih gimana ininya, makanya orang pada bingung. Bakso bakso, tapi gerobak pakai es krim, kan orang pada bingung. Oke guys, kita langsung balik aja ya guys. Kita langsung bawa ke bos kita bos. Karena kan ini kita ngambil dari bos. Oke. Kita akan store ya guys. Semoga kita gak didomelin sama bos kita, karena ya gak laku. Oke, jum jum, mana ya bos kita? Bos, bos. Oke, belok kanan. Oke, belok sini ya. Mana? Oh, lewat sini. Bisa gak sih lewat sini? Gak bisa ya. Ya, lewat mana dong? Lewat mana nih? Aku bingung. Oh, ini dia guys. Ternyata ini nih pabriknya ya. Oh, ini kita motong jalan dari sini. Nah, ini dia. Lama sekali kalian. Mana penghasilan kalian? Oke guys, bosnya marah guys. Cuma 6 ringgit bos. Kami boleh minta gaji nggak? Kata Ipin. Waduh, lagi dimarahin minta gaji. Hah, cuma 6 ringgit. Ini udah gitu minta gaji lagi. Keluar kalian. Wah, dipecat guys. Yah, kita dipecat. Waduh. Loh, kok gitu sih bos? Kami udah berusaha semampu kami bos, kata Upin. Muka kalian itu jelek, kayak tong sampah, dasar gundul. Waduh, kita dikatain guys. Waduh. Gini-gini aku punya pacar kok bos, walaupun jelek, kata Ipin. Oke guys, Ipin gak terima dikatain jelek ya guys. Pacarnya setan ya, muka kamu kayak tuyul, pacarnya setan lah. Wah, kita dikatain. Gajian kami mana bos untuk beli obat opa kami? Bodoh amat, gua muak lihat muka kalian. Bawa tuh gerobak es krimnya, itu gaji kalian. Aduh, parah kita diusir guys. Gimana cara kita beli obat Ipin? Kita nggak dibayar, kata Upin. Ah, apa boleh buat? Kita jualan es krim aja sendiri deh, kata Ipin. Yaudah guys, kita pulang aja ya guys. Kita dibaki-maki sama bos kita. Emang gitu guys, kalau pekerjaan itu ada resikonya guys. Ya kalau misalnya dagangan kita nggak laku apa tidak memuaskan, kita harus siap-siap didomelin ya. Oke. Wah, gerobaknya jalan sendiri. Ipin yang jalanin. Yaelah, dikira setan yang jalanin. Aku udah panik guys. Oke, kita langsung pulang ke rumah. Enggak deh, langsung jualan es krim ya guys. Karena di sini diceritakan itu opa lagi sakit. Kita butuh duit, tapi kita nggak digaji, malah digajinya gerobak es krim. Ya udahlah, kita jualan es krim aja guys. Es krim. Tapi kan ini bakso tadi ya. Ah, nggak apa-apa lah, es krim. Oke, siapa yang mau beli es krim? Sini es krim. Hap. Ya nggak ada lagi jualan es krim malam-malam. Siapa yang mau beli? Elah, sakit perut nanti malam-malam. Ya udah, biarin lah, ikutin apa kata Upin Ipin ya guys. Es krim. Pak, beli es krim, Pak. Pak. Mang, beli es krim. Oke guys, ada yang beli tuh guys. Mana orangnya? Nggak kelihatan, aku pakai kacamata guys. Oh, itu tadi beli. Wah, ada pembeli nih Ipin. Ayo kita ke sana. Ye, ada pembeli. Ye. Oke, kita langsung OTW guys. Kita hampiri pembelinya. Oke, pembelinya di sini. Hap. Mang, gundul beli es krim coklat satu ya. Wah, mang gundul lagi kita dikatain. Nggak apa-apa lah, yang penting beli dia ya. Ini es krimnya rasanya pasti manis kayak wajah kami kok, kata Upin. Ini lagi malah gombal, cowok aja digombalin. Oke, aku coba ya. Oke guys, lagi dicoba tuh, lagi diminum. Silakan. Wadaw, apaan nih? Rasanya pahit kayak kopi. Waduh, es krim rasa kopi guys, katanya pahit. Es krim rasa kopi itu ya, kata Upin. Gua nggak mau bayar, mending pulang. Yah. Aduh, kasihan banget Upin Ipin ya guys. Ya gimana nih Ipin, salah kamu juga sih kasih rasa kopi. Es krim rasa kopi ya guys. Aduh, warna es krim coklat dan es krim kopi sih jadi ketuker aku, maaf ya kak, kata Ipin.
Ah, apa boleh buat, kita pulang saja yuk. Yaudah guys, kita pulang aja guys, daripada gak laku. Tapi opa lagi sakit, aduh. Gimana ya guys? Yaudah kita langsung balik aja guys, jom. Oke Ipin, ayo cepetan Ipin, ikutin aku, kita balik ya guys. Ipin ditonjok. Oh salah, gerobak itu. Gerobak aku ya di situ. Maaf Ipin, maaf. Oke, gerobaknya ketuker guys. Oke, kita pulang ke rumah untuk jenguk opa yang sakit. Oke, kita jenguk ya guys. Jom kita pulang. Mari pulang. Marilah. Astabrak. Astabrajim, jualan es krim ditabrak mobil. Aduh, ini kita kena azab episode kali ini. Kasian banget ya, udah diomelin. Aduh. Oke, kita balik ya teman-teman. Jom. Neng, kita pulang. Walaupun dagangannya gak habis. Oke, kita pulang ya guys. Belok kanan. Mana? Ipin? Lah, Ipin hilang. Ya, biarin lah. Oke, lewat mana sih nih? Oke, ini macet banget ya ampun. Padahal nggak ada mobil yang lewat depannya. Aduh, itu orang saking taatnya peraturan kayak gitu ya guys. Lampu merah harus berhenti, jangan robos, asik. Emang kita terobos. Oke, jom kita balik ke rumah. Oke, rumah kita mana sih? Oh ya itu rumah kita udah hampir dekat ya guys. Oke, belok kan. Awas. Aduh, nabrak kambing ya. Ah, biarinlah. Oke, kita udah sampai rumah nih guys. Jom belok kiri. Aku yang panik ya ampun. Oke, belok kanan. Oke teman-teman, kita udah sampai rumah nih guys. Kita akan jenguk opa yang lagi sakit. Aduh, kasihan banget ya. Hap. Yah, rupanya opa telah meninggal karena sekarat sejak tadi. Kasihan guys. Dari tadi opa menunggu kalian dalam keadaan sekarat. Sekarang opa telah tiada, kata Karos. Maafkan kami guys opa, karena kami opa meninggal. Aku tak percaya ini. Aduh, kasihan banget ya guys, sedih guys. Sudahlah, ini bukan salah kalian. Kematian adalah takdir Tuhan, kata Karos. Kita harus bisa menerimanya. Besok kita kuburkan opa ya. Keesokan harinya. Oke guys, kita akan kuburkan opa nih guys. Kita udah dimaki-maki, dagangan gak laku. Opa dimakamkan di sebelah rumah. Oke guys, opa dimakamkan ya guys. Kematian adalah takdir dan kita harus menerimanya, kata Pak Haji. Sekarang kita berdoa agar segala amalan baik dan opa diterima di sisinya. Amin. Oke guys, kita udah berdoa ya guys. Sedih banget ini. Sayangilah orang tua dan orang tua menyayangi kalian selagi ada. Gitu guys, jangan pernah melawan ya guys. Tapi ini diceritakan si Upin Ipin. Sedih banget semuanya ya, serba sial. Oke guys, sudah kelar. Jangan lepas subscribe, like, obat teman kalian suka video ini. Oke, dadah. Oke guys, sudah kelar. Nah begitu cerita ya guys. Kasian banget ya guys. Sungguh sedih. Oke guys, sudah kelar ya. Jangan lupa untuk like video ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, Maul Ibra. Dadah.